Assalamualaikum guys, hari ni aku nak share sikit macam mana cara nak repair meter RPM Proton ni suara lah. Macam mana bagi dia berfungsi seperti biasa. Alright. Okay guys, aku dah mengenal pasti tempat aku punya RPM ni tak jalan. So aku dah dapat kenal pasti daripada aku pun banyak belajar pada YouTube. So aku dapat kenal pasti yang memang ada dekat bateri tu ada macam terputus lah. Dia kalau kita tengok betul-betul dekat bahagian bateri tu ada nampak macam, sebab tu dia kalau kadang-kadang kita ketuk dia jalan tak elang kan. So dekat sini, dekat bateri ni dia dah terputus. So kita kena bateri balik lah pakai timah tu. So aku nak kena cari balik aku punya solder apa semua dengan tempat bateri tu. Mana tak pun tak pasti. So aku akan sambung nanti lah. Untuk mentor kecil-kecil ni aku akan pergi beli dulu kat kedai. So nanti aku akan buat lah. Alright. Okay guys, aku dah pasang mentol semua. Aku beli kat kedai tadi. Mentol yang kecil-kecil tu RM18 tu yang original punya lah, Oscram tu. Kalau yang biasa punya dalam RM3-4 macam tu lah. So sebab lalang aku dah pergi kedai kan, so tak ada pilihan lah. So kalau korang beli online mungkin murah lagi lah. So ni aku beli dekat kedai kereta aksesori. So mahal sikit lah, RM8 sebiji. Kecil je, memang macam tak ni lah. Tapi apa boleh buat, yang kita nak beli kat orang kan. So ni bahagian bateri tu aku dah bateri. Aku beli bateri dekat kedai RM2. Tempat tu. So bahagian-bahagian tu dia banyak terputus. So apa yang kita perlu buat, kita bateri balik lah bagi dia bersambung balik. Tapi bateri ni, solder ni, dia kadang RM2 punya agak dia lambat panas. So aku nak cairkan timah tu dia susah sikit lah, tapi boleh, cuma dia lambat lah. So aku dah bateri, so aku dah pasang dia punya mentol. So tinggal aku nak pasang balik ke kereta je lah. So punca dia dekat bahagian-bahagian yang bateri tu saja menyebabkan RPM tak jalan dengan meter pula dah apa, lampu dekat meter tu tak menyala lah. So bahagian-bahagian tu dia macam longgar lah, dia macam dia tak fit. So kalau barang elektrik ni biasalah, kalau tak dia longgar-longgar tu dia tak boleh kan. So aku dah bateri balik. So tinggal nak pasang lah. Kalau korang ada masalah macam RPM kejap jalan kejap tak jalan, lepas tu tak jalan terus, ni lah dia punca dia dekat bahagian soket ni. Dia kadang-kadang kita pegang pusing dia nyala je, tak nyala. Dia memang confirm kat situ lah. So ni tinggal aku nak pasang sajalah yang lain. So jangan tengok lah macam mana, harap-harap ok lah kan. Alright, jom kita pasang. Ok guys, aku telah pun siap pasang. So aku dah start, nampak dia punya RPM alhamdulillah dah ok. Tapi malangnya speedometer kilometer aku pula dia buat hal. So aku akan check akan datang lah. Tapi alhamdulillah RPM dah ok. So macam kilometer ni tak ada masalah lah, dia punya kabel saja. Aku akan check kemudian lah. Alright, sampai sini saja guys video. Moga apa yang aku share ni bermanfaat untuk korang. Okay, assalamualaikum.